sebelumnya, di geng Emak Kirana, derita si tukang kerudung, bagian 1. Kamu yang mana lagi? Coba. Mesia mau ini, kayak Nana, jeng Laut. Dicoba, dijamin murah kualitasnya, rancak nih kak. Kualitasnya bagus kak. Orang mall, orang dari Itali, dari Prancis ke kakak kami ngambilnya kak. Abang. Nasib. Pak cerita istri awak di rumah nanti. Sampai hari ini ya, sudah berapa nih ya? Jam 12 lewat belum ada yang beli dong. Acak semuanya. Nasib. Sabar. Mudah-mudahan nanti habis ini ada yang beli. Dasar lo biang kerok ya. Apa masa lo baik-baik dilagi entah berantah sana? Jadi makin edan saya mah mau ngadirin kamu. Is. Selanjutnya di bagian kedua, derita si tukang kerudung di geng Emak Kirana, episode 32. Semoga ada yang beli ya Besti kerudungnya. Aku jadi kesian Besti sama si Uda Karuduang. Sedih mode on. Jangan aku positif kali ya. Ini angin atau bayi ya? Gede banget lagi. Aduh, ini apa yang kemarin ke Bali ya? Nggak mungkin dia kan? Perasaan cuma jalan aja. Masuk angin kali ya? Kalau positif kan? Nggak mungkin. Nggak. Ini cuma pikiran aja, lagi nggak enak. Cari yang lain deh. Mike kirim email ke aku. Ada apa ya? Oke deh, aku buka dulu deh. Hai, Jeng. How are you? Gigi ya, lihat bibirnya. Is. I see fine aja. Cuman ayo lagi bete banget nih. Kenapa? Duduk, my baby. Tuh lihat deh, coba ini baju mahal ayah tadi gara-gara bocil itu. Oh my god. Itu ini kali. Kan lihat tuh. Ih bener ya, meja yuk gak berkualitas tuh gak. Kenapa? Tuh, tadi tuh kan. Yaudah deh, ayo tutupin aja pakai blazer mahal ay. Kamu mau ngapain di sini? Ih, kan kita udah janjian. Gimana sih, Ih, makin tua ya. Enggak lah. Aku tetap. Tapi, kayaknya ada yang beda ya dari you. Apa ya? Apa coba? Apa dong? Bingung ay. Gini. Aku minta saran nih ya. Temen aku ngajakin untuk buka butik di Bali. Menurut kamu gimana? Butik? Butik barang-barang apa nih? Fashion dong. Yes, maksud aku barang-barang impor atau lokal? Lokal sih, dia tuh mau ini apa, memajukan UMKM gitu loh. Yakin yuk mau pakai barang-barang lokal? Ya, coba dulu lah, siapa tuh bisa go internasional. Ih, tapi sorry to say ya, kalau misalnya you mau itu sih coba-coba sih ya oke-oke aja ya. Tapi sorry to say nih ya,
ay nggak mungkin jadi pelanggan you kalau pakai produk-produk lokal gitu. Kamu tau nggak produk lokal tuh nggak jauh beda tau sama produk ini. Tau nggak produk dari internasional itu kirimnya tuh dari Indonesia ke negara mereka terus dikirim ke sini. You nggak pernah keluar negeri kali ya? Justru karena ay tahu bahwa produknya itu beda, jadi nggak bisa. Ih, you nih yang stupid. You lama-lama, you tuh harusnya kalau main sama ay makin lama makin smart bukan makin stupid. Iya deh, ikutin aja kamu deh, aku pusing dengerin. Kadang sama nih orang satu nih. Malesin banget. Itu tas dari mana lagi? Hah? Itu tas. Ya baru lagi dong, please deh, emang you. Aduh, ini juga nih, aja. Aduh ya ampun, my girl. Kepanasan tau. Ngapain sih ikut-ikutan? My girl, my girl. Ini barang baru sampai dari USA. USA mana ada sih? Ini mahal loh. Ay bisa lihat loh dengan sekali lihat. Ay tahu itu barang benar bagus apa enggak. Lihatlah beda banget tuh. Kau ini modelnya kayak tiker ini ya, tiker pandan ya. Susah ya kalau ngomong sama orang kampung. Apaan tiker pandan, tiker pandan. Coba ya foto deh. Oh my god. Ay makin lama makin cantik ya. Iya deh yang waras. Tukan. Gara-gara bocil tadi tuh. Ay kesel banget. Nah, my baby ay satu gak kebawa nih. Di mana tuh my baby. Gak ada kan? Ada yang hilang kan? Lihat tuh langsung. Untung aja. Muka ay cantik ya kan? Gak akan terlalu terlihat ya kan? Tuh, lihat gak? Make up ay, bagus kan? Garo dong! Garo dong! Apalagi? Onde mande, Janet Jackson. Onde, kakak kok mirip Janet Jackson ya kayaknya? Makasih lo ya. Awak sudah pernah keliling-keliling ke beberapa daerah dunia. Mirip sekali. Daerah dunia? Ya, awak pernah ke London Fashion Week, Paris Fashion Week, sama terakhir Citayam Fashion Week, Kak. Tapi oh waktu iya sih, waktu abang-abang memang mirip pedagang kaki lima Citayam ya, Bang ya. Nih, Kak. Awak bawa, pegang dulu, Kak. Pegang, Kak. Awak bawa kerudung nih, Kak. Kerudung awak nih biasa dibeli oleh para desainer dunia, Kak. Termasuk oleh para peserta Citayam Fashion Week, Kak. Nih, Kak, lihat, Kak. Ini cocok sekali buat Kakak nih, Kak. Cocok sekali, Kak. Kakak kan model-model kayak Janet Jackson gitu ya. Coba sekali-kali model yang lain, Kak. Ini cocok sekali, Kak. Ini kualitas bagus, Kak. Dilihat dulu, Kak. Iyu, jangan deket-deket, iya. Oh, ayo. Nah, kan. Jadi pada jatuh semua barang awak nih, Kak. Onde, mandi. Jangan dilempar-lempar barang awak nih, Kak. Yuk. Iya, Kak. You ngapain jualan di sini? Ay nggak level sama barang-barang model begini. Dengar dulu Kak, barang-barang awak ini dari Bukit Tinggi ya. Dari Bukit Tinggi itu diekspor ke Paris, ke Milan, ke Hong Kong, termasuk ke Citayam Fashion Week kemarin nih Kak. Nah Kakak ini coba nih Kak, Kak coba dulu Kak, pakai aja jilbab dulu Kak. Biar Kakak ini cantik di depan istri, di depan suami, cantik di depan Allah, pakailah dulu Kak. Dicoba dulu Kak. Udah, ini bukan style up. Aku tuh duta shampoo tau. Tobat. Lagi yo, nawarin udah tahu dia duta shampoo, masa mau ditutupin? Kak, menutup aurat itu baik, Kak. Baik Kak. Di mata Allah, baik di mata suami, Kak. Cantik kakaknya. Coba dulu, Kak. Aduh, atau yang ini, panas. Kak. Atau yang ini, Kak. Yang ini cocok kali, Kak. Kalau Kakak pergi kondangan sekali-kali, kalau Kak lebaran, Kak. Lebaran Kakak harus pakai jilbab, Kak. Lebaran Kakak harus pakai jilbab. Terus kalau ada family. Ya benar ya, pedagang ini pintar loh. Ya memang you smart ya. Suruh tobat tuh memang nih. Kak, jangan dilempar-lempar ya. Jangan dilempar-lempar. Gak sopan you, gak punya attitude. Kesian nih liat udah pembayar loh. Lempar dipilih. Kak, tau gak Kak harganya berapa nih Kak? Barang awak nih Kak. Barang awak nih kualitas 9, cuman harganya cuma 25.000 Kak. Coba lihat dulu Kak. Lihat dulu ini barangnya tebal gini Kak. Tebal gini Kak.
bahannya kak. Onde mana jangan dilempar-lempar kak. Mbak Yu, aduh. Suara Yu bikin ayah pusing. Aduh. Kakak gak kasihan loh kak. Kalau ada siang-siang kayak gini kak. Berjualan buat anak istri kak. Udah mau kakak, jualan kakak, apa kakak, mau ini nyari dana bantuan. Ambu bener-bener serius nih kak. Serius berjualan. Yu mau ngapain? Dijamin kak, dijamin kalau kakak pakai di bapak wanita kak. Gini ya, gini ya. Aduh abang, aduh abang. Coba, dicoba dulu kak, dipakai dulu kak. Shhh, udah kak. Dia mau. Pakai dulu kak. Pakai ini kak. Abang, dengerin dulu ya bang. Coba dengerin dulu bang. Menawarkan ke orang-orang yang tidak mengerti ya. Jangan galak-galak kak. Yuk, aduh. Awak ini. Daya. Cuma mau hadapin sendirian deh ya. Mencari sesuap nasi kak. Yuk disuruh tobat. Nih, bang. Tawarin lagi aja dia ya bang ya. Yang mana tadi? Saya pergi dulu ya bang. No. Mana dulu maaf kak? Ya. Jangan dulu kak. Ayo nggak level. Nah, ini yang ini bagus nih kak. Ini nih, abang apa sih? Nih kak, coba lihat kak. Coba lihat apa kiri kak. Awas. Jadi deh abang pergi ya. Awas. Jadi kak kamu nggak mau begini kak? Nggak. Jadi kak kamu nggak? Pergi. Jadi kak kamu. Mandi. Tak mau beli barang lawak, janganlah bertinggal pula lawak di sini. Susah orang-orang mah menjelaskan ke orang-orang ni ya. Ya ampun, cari uang susahnya kayak gini. Padahal lawak tu niat baik supaya dia bisa taubat. Ya sudahlah, kalau ada yang mau, kamu pakai surang sih lah. Mana tahu awak masuk surga lo. Garu dong. Garu dong murahnya. 25.000. Yeah.